Yo, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng biar semua dapat notif setiap kali Beta upload video terbaru. Oke? Terima kasih. Enjoy. Halo Kaks, malam minggu nih Beta baca puisi per Kaks aja. Ini Beta bikin Kaks. Buat Kaks dong yang masih harap-harap cemas, jangan lupa kasih video ini per dia. Dengar Kaks. Teruntuk alai. Saat malam penuh dengan bintang, angin pantai tiup bawa Beta hilang. Anyo ke dalam mimpi dengan harapan, terjebak sunyi di suatu keramaian. Masih untuk Ale. Ini bukan lukisan yang bisa Beta gambarkan, seperti soal matematika yang butuh rumus per dapat jawaban. Beta butuh Ale per isi Beta pun kebahagiaan. Coba buang suara sadiki biar Beta bisa mengerti. Karena Beta tahu Ale datang sing cuma dalam mimpi. Jangan baper ya Kaks. Selamat malam minggu Kaks. Bye. Dari atas perahu Beta duduk. Lia kasana matahari semua masuk. Suara ombak batamang Beta hapus semua sunyi. Beta pernah di sini. Macam begini. Mama jaga baterai Beta. Woi pulang. Jangan di pantai. Tapi teman-teman dong bilang sadiki lagi baru kau kembali. Mungkin suara saya cukup tertutup rindu. Kakak dan adik, nyong dan nona. Tapi saya bukan berarti putus cerita. Beta dan Ale masih saudara. Masih ada cinta. Nyong sen sabar tunggu nona. Mama sen sabar tunggu ana. Bila suatu saat sama ada duduk tak kumpul, Beta cuma mau bilang. Hai Kaks. Video kali ini Beta mau baca satu puisi dari beberapa kiriman yang Beta supili. Puisi ini akan judul Perihal Rasa by Lalatian. Dengar ya Kaks. Selembar kertas demi kertas terisi dan begitu banyak aksara kata yang mungkin for sebagian orang yang saya merasakannya saya akan pernah mengerti artinya. Yang Beta tulis dengan tinta biasa, dengan tulisan yang sederhana, for mengagumi ciptaan kuasa yang luar biasa. Ya, C yang saya sengaja datang menggantikan segala gundah menjadi anugerah. C yang saya sengaja menggantikan tangis menjadi tawa, dan C pun canda-canda. Ya, C yang akhir-akhir ini menjadi orang yang selalu Beta ingat saat terjaga. Cinta mungkin for sebagian orang adalah rasa, tapi for Beta, C adalah bagian dari cinta itu sendiri. Mengenal C lebih jauh di setiap harinya mengajarkan Beta kalau segala hal butuh proses. Sehingga ada sesuatu yang bisa Beta gapai dengan mudah. Kalau hari ini Beta baik di C pung mata, tolong jangan langsung puji Beta. Mungkin saat besok Beta bisa jadi yang mengesalkan par C. Kalau Beta sekali-sekali jadi terlalu aneh di sepung mata, jangan merasa sing nyaman. Percaya saja, Beta cuma sekedar ingin bahagiakan C. Dulu Beta mencintai dong pakai janji. Tapi dari detik ini, Beta mau belajar mencintai C pakai yakin. Jangan lantas pikir kalau Beta salah. Beta cuma manusia, dan Beta terbatas. Perbaiki Beta. Sama kayak saya mencoba perbaiki yang salah dalam saya pun hidup. Mungkin banyak kata di sini yang terdengar terlalu mengada-ada. Tapi Beta yang ingin nanti cuma bisa mengagumi saya dari jauh. Kayak mengagumi sesuatu yang terkurung dalam etalase kaca. Yang artinya saya bisa Beta sentuh dan cuma bisa dipandangi saja. Dari Beta yang paling sayang saya. Ihir! Coba Kaks resapi dia pun kata-kata. Ingat, jangan dalam-dalam, nanti tenggelam. Hahaha.
Segala hari pikiran si sing barhenti, usaha dan tenaga sing kurang biar sasenti. Berangan bawa si terbang tinggi di antara taburan bintang-bintang dan pelangi. Apalah daya, beta bukan malaikat yang sanggup wujudkan si pun mimpi-mimpi. Bahkan menjadi yang terbaik bagi si tetap saja kurang. Iko apa yang si mau tetap saja kurang. Seperti menggenggam bayangan dalam telapak tangan, sekuat apapun itu takkan pernah bisa merasakan. Ketakutan datang menghantui setiap malam-malam. Mungkin harapan ini kan menjadi kepingan-kepingan kecil yang jatuh berantakan. Saat semua itu terjadi, beta harap saya mengerti. Karena saat beta pi, janganlah panggil beta kembali. Mungkin bukan deng si. Ya, bukan deng si. Hidup di tanah orang sesama di tanah sendiri. Waktu susah, masih ada saudara datang bantu. Di tanah rantau begini, jang harapin. Belum lagi kalau bapak dan mama sih bisa kirim uang. Mesti putar otak bagaimana biar bisa bertahan hidup. Bersyukur kamu yang pulang sekolah masih bisa rasa mama pun masakan. Katong di rantau nih, nasi dan sambal juga su paling senangin. Datang saki, sing ada yang urus. Rasa-rasa dalam hati mau bataria. Mamai, sepung anak lajeng satu nih ada saki. Sendiri dalam kesunyian adalah hal yang nyaris beta temui setiap hari. Tapi apapun itu, satu yang beta mau bilang, terima kasih banyak karena surelakan beta untuk belajar banyak hal tentang hidup dan menjadikan beta seseorang yang kuat menghadapi dunia. Halo kaks, karena kemarin banyak yang request di beta para bikin puisi, ini beta bikinnya kaks, akan judul Penantian. Dengarin. Rindu ini semacam hujan yang turun di terik matahari. Babasa, markering kembali. Jujur beta sen tahu jalan mana yang harus beta lalui. Lorong-lorong rindu ini bahkan diselimuti rasa takut yang sangat menghantui. Sepembayangan seakan datang dan pergi tanpa beta sadari. Memang ketus yang pernah baku dapa, atau mungkin beta yang terlalu berharap banyak. Hari-hari berlalu bersama tumpukan ragu. Bahkan lorong gelap itu pun berakhir buntu. Hingga akhirnya jarak paksa beta parbuang semua rindu. Mimpi-mimpi indah di setiap malam semacam sinetron di TV yang terus bersambung, menyisakan cerita yang selalu bikin beta pun hati tak gantung. Entah sampai kapan beta harus bermimpi. Beta takut suatu saat alih pigi tanpa permisi. Jangan sedih, kaks. Bye. Beta cuma manusia biasa yang cuma bisa rindu si dalam diam dan menghapusnya dengan tetes air mata. Beta bukan pangeran yang selalu bisa mengerti si pun perasaan. Beta cuma bisa kasih bahagia si dengan cara sederhana. Yang bisa beta pastikan, si akan baik-baik saja. Jangan samakan beta dengan superhero. Beta cuma manusia biasa yang punya rasa takut. Beta pun hati bukan terbuat dari baja, kadang rapuh dan sakit saat terluka. Beta cuma manusia biasa yang tak luput dari salah dan kilaf. Inilah
Ingatlah Beta. Beta butuh Ale Parkas ingat Beta. Jaga dan tegur saat Beta terlalu jauh melangkah. Dengan segala kerendahan hati yang terdalam, Beta harap saya bisa isi Beta pun kekurangan. Ini masih pagi. Beta coba buka mata ini setelah malam panjang berlalu. Tepat di pagi ini, hari Minggu. Suara burung dan keramaian kota bangunkan Beta seperti iri. Cuit, cuit, cuit! Wow, wow, wow! Ini masih pagi. Terlalu dini parpi. Dudung muka rumah biar belum mandi. Toh, masih ada embun pagi. Malas bakaca. Beta pun senyum masih manis. Meski tai gigi di mana-mana. Siapa yang peduli? Barang mama bilang, Beta ini dia pun anak yang paling tampan seantero bumi. Ini masih pagi. Lebih baik duduk minum teh dengan roti daripada makan hati. Buang sunyi dengan nyanyi. Jangan bikin diri setengah mati. Masih ada Dodi, masih ada Glenn Fredly, masih ada Beta di sini dengan sejuta puisi. Selamat pagi.